judulnya di thumbnail. Dan sesuai juga dengan requestan kalian, kalian tuh banyak banget minta ke aku, banyak banget request ke aku untuk nge-haul celana jeans high waist, guys. Nah, di video kali ini aku udah memenuhi requestan kalian, dan di sini aku ada beli 3 produk, 3 celana jeans high waist. Dan semua produknya ini aku beli under 120.000, bahkan ada yang harganya cuma 106.000-an gitu, guys. Nah, semua produk ini aku belinya itu di Lazada ya, guys. Jadi kalau misalnya kalian pengen beli, linknya aku udah cantumin di description box di bawah sini. Jadi pastiin kalian untuk ngecek ya, guys ya. Karena Lazada juga lagi ada promo 99, itu big sale banget, guys. Nah, promo ini berlangsung itu dari tanggal 9 sampai tanggal 11 September. Jadi besok adalah hari terakhir big sale nya Lazada. Waduh, semalam tuh aku pas ngecek ternyata banyak banget yang diskon, guys. Up to 90%, gila dong. Karena besok adalah hari terakhir, jangan sampai lewat produk berkualitas pilihan kalian. Harus wajib banget check out besok, terakhir promonya. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, seperti biasa aku minta support dari kalian dong dengan cara like video ini, komen di bawah video apa selanjutnya aku buat, and subscribe bagi kamu belum subscribe channel aku. Dan bagi kamu udah subscribe, jangan lupa untuk nyalain tombol lonceng notifikasi di sebelah kanan bawah sini, guys, supaya kalian gak ketinggalan di setiap kali aku upload video baru, karena aku selalu buat konten sesuai dengan requestan kalian. Oke, langsung aja kita ke produk yang pertama. Nah, ini dia, guys, produk yang pertama. Ini aku mulai dari harga yang paling mahal dulu yang aku beli. Ini harganya itu 117.600 dan aku ngambil size-nya itu 34, guys. Oh ya, by the way, produk ini dari lokal ya, guys, karena di sini ada tulisannya Made in Indonesia. Tada, kayak gini, guys. Ini warna biru yang aku pilih dan kayak gini. Cantik banget sih. Ini bahannya pertama kali aku megang, bahannya tuh super tebel, dan ini bahannya bakal nyaman banget untuk dipakai menurut aku, guys. Oke, aku bakal nunjukin sedikit. Nah, ini dia, guys, bagian pinggangnya kayak gini. Lanjut kita ke bagian kaki. Nah, dan yang uniknya bagian kakinya tuh kayak gini, guys. Ada efek robek-robeknya dan bagian ujungnya tuh rawis gitu. Kan dia unfinished gitu, guys. Cakep banget. Dan produk ini bahannya tebal, guys. Aku jamin kalian gak bakal nyesel belinya karena emang setebal itu. Nah, untuk jahitannya sendiri, gila dong, jahitannya rapi banget. Tuh, rapi banget, coy. Benang-benangnya aja tuh gak ada yang gak kepotong gitu loh. Benar-benar kerjanya tuh rapi banget, guys. Oh ya, guys, aku mau infoin ke kalian, size-nya itu ready 27-34. Jadi misalnya kalau badannya lebih kecil dari aku pun, kalian masih bisa pakai, pilih aja size. Kalian bisa ukur lingkar pinggang kalian berapa, ukur aja di sana lengkap semuanya. Jadi kalian bisa ukur produknya itu sebelum kalian beli, oke? Lanjut, bagian celana ini ada dua kantong, guys. Nah, di bagian depan dia kantongnya itu kayak gini, dan bagian belakang juga ada kantongnya segini, guys. Totalnya itu ada 4 kantong ya, guys, ya. Produk yang kedua. Nah, produk kedua ini harganya itu Rp106.575, dan ini yang warna hitam dan size-nya itu juga 34, guys. Jereng jeng, kayak gini, guys, celananya. Aku bakal nunjukin dulu ya. Nah, bagian depan dia kayak gini, guys, sampai ke bawah. Bagian ujung kakinya tuh kayak gini. Jadi bagian ujung kaki tuh gede juga tuh, kayak gini, guys. Jadi dia tuh kayak model culot gitu. Nah, sekarang aku review sedikit. Dia tuh jahitannya warna putih, guys. Tuh. Sebelumnya aku punya celana juga kayak gini, tapi ini bukan dari jeans. Nah, kali ini aku koleksinya dari jeans ya, guys. Nah, di bagian depan dia tuh ada kancingannya, terus ada resletingnya juga. Jadi dia kayak gini, segini pendeknya ya, guys ya. Dan di sini juga sama, ada kantongnya, guys. Tuh, ini bagian kantongnya juga lumayan dalam sih kalau yang untuk bagian depan. Dan bagian belakang juga ada kantongnya, guys. Tuh. Jadi totalnya juga ada 4 kantong. Terus celana ini juga ada untuk taruh tali pinggangnya juga, guys. Untuk produk yang aku terima kali ini sama sih itu. Gak ada benang-benang yang berserakan, beneran rapi banget.
Dan untuk bahannya ini juga bahannya tebel guys. Produk ini juga nggak ngecewain dan aku rekomen kalian untuk beli. Apalagi untuk badan yang big size tuh susah banget untuk cari celana. Tapi kalau ini bagus banget sih produknya, aku rekomen untuk kalian beli ya guys ya. Adalah celana yang ketiga atau celana yang terakhir. Nah, celana ini harganya itu paling murah, cuman 102.900 aja loh. Dan ini size-nya itu 34, warnanya itu biru. Oke, aku bakal nunjukin guys. Nah, dia bagian depannya kayak gini guys. Tuh, sampai ke bawah dia kayak gini. Dan bagian belakangnya kayak gini guys. Sekarang aku review sedikit, dia tuh sama sih kayak produk yang pertama, cuman bedanya tuh yang pertama dia kan ada efek robek-robeknya. Nah, kalau yang ini enggak, tapi untuk segi kualitas tetap sama, dia tetap bagus banget menurut aku. Dan bahannya itu tebel guys. Nah, di bagian bawah sini dia juga ada rawis-rawisnya gitu. Tapi yang uniknya, jadi dia di samping sini tuh udah dijahit gitu guys. Jadi rawisnya itu enggak bakal nambah banyak gitu, jadi benar udah dibatasin gitu, jadi beneran rekomensi. Guys, produk ini ada kantongnya juga. Nah, ini dia bagian depan kantongnya ada dua, kiri dan kanan. Kalau bagian belakang sama sih, ada dua juga. Dan sedalam ini juga, selebar ini kantongnya guys ya. Terus, dia juga ada untuk tali pinggangnya di sini. Nah, di sini juga di depan ada bagian resleting dan ada kancingannya juga. Kalau misalnya dibuka, dia bakal kayak gini guys. Dan untuk celana ini bahannya tebal dan dia itu nggak melar ya guys. Tuh, dia nggak melar sama sekali. Dan aku jamin ini bahannya pasti enak untuk dipakai, karena emang senyaman itu pas aku pegang aja udah enak banget guys. Oke, aku bakal cobain produk ini langsung. Ini dia ketiga produk yang aku haulin untuk video kali ini. Semoga video ini membantu dan bermanfaat. Semoga bisa jadi referensi kalian untuk belanja. Nah, kalau kalian pengen beli, masih ada diskon, masih keburu guys sebelum tanggal 12. Promonya itu sampai tanggal 11 aja, big sale yang benar-benar sale-nya itu gede-gedean ya guys ya. Jangan lupa abis nonton ini kalian boleh langsung check out supaya kalian bisa dapetin dengan harga diskon. Oke, jangan lupa untuk like video ini, komen di bawah video apa selanjutnya harus aku buat, and subscribe bagi kamu belum subscribe channel aku. Dan bagi kamu udah subscribe, jangan lupa untuk nyalain tombol lonceng notifikasi di sebelah kanan bawah sini guys, supaya kalian gak ketinggalan di setiap kali aku upload video baru. And see you on my next video. Bye guys!